Jadi aku malah abis ini mau syuting yang genre lain karena aku nggak mau dicap sebagai artis horor. Aku masih muda, aku mau explore kemampuan acting aku di genre yang lain. Jadi ya Danur, jadi horor aku akan terus setia menjadi Risa dan setia di Danur. Sisanya aku akan main genre apa? Gak akan ngambil film horor lainnya selain Danur. Agak aneh aja kalau misalnya aku tiba-tiba meranin tokoh lain selain Risa, karena Risa itu benar-benar tokohnya ada sampai sekarang gitu. Dan you have no idea berapa banyak tawaran film horor yang datang setelah Danur, dan aku nggak mau ambil semua karena aku nggak mau ngasal ngambil film horornya gitu. Dan aku kan tujuan main film horor Danur ini untuk breaking stereotype film horor Indonesia. Kalau aku ngasal ngambil film horornya tiba-tiba dapet yang nggak bagus, sama aja dong aku kayak yang ngasal ngambil filmnya gitu.